Nek sik foto sik, sik tabeng ketok. Sik. 1 2 3. Sip, bagus. Ampun Pak Toyo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Momon Vlog Mac. Hari ini Mas Momon kedatangan tamu dari Lumajang, Jawa Timur. Jauh-jauh dari Lumajang kota ke Ponorogo untuk belajar bikin fried chicken langsung sama Mas Momon. Tonton sampai selesai biar pengen kesini. Main kesini, bosku ini loh, pemain Lumajang nekat kesini hanya untuk belajar bikin ayam fried chicken. Mas Arif dari Lumajang, Mas Ajar, Miki, Don. Halo, oke. Halo, bos. Iya, siap. Wis panas, Mas? Kayaknya panas. Ya. Udah, ayo kita tiriskan. Angkat? Iya. Diangkat. Wis. Ini. Harus sampai habis airnya, Mas ya? Iya, sampai airnya habis menetes. Jadi pertama bikin fried chicken ya Kang ya, Bang ya? Pertama kali bikin kemarin ayam. Pernah nyoba sih, cuma banyak bantatnya ya. Banyak bantatnya di rumah. Jadi dulu kemarin sudah nyoba di rumah tapi masih bantat. Dan hari ini kemarin mau dahulu Mas ya sampein WA aku ya? Iya kemarin. Ya, tadi malam WA Mas Momon mau ke sini, langsung berangkat. Mas saya sekarang mau ke situ. Sherlock ya. Lah kok udah masuk tol apa jenuh udah perjalanan ke sini toh? Tadi siang jam 11 sudah nyampe di rumahnya Mas Momon di Magetan. Dan hari ini ikut jualan di Ponorogo. Dan insya Allah besok mau belajar motong ayam ya Mas ya. Iya. Oke, masuk. Cek minyaknya tak kecil nih cek. Minyak udah panas, kita kecilkan. Sip. Nah ini Mas Arif mau ngaduk ya, menunjukkan kebolehannya. Caranya seperti aku tadi loh Mas ya. Ini buat teman-teman yang mau belajar cara bikin ayam fried chicken bisa langsung main ke sini ya. Mas Arif ini insya Allah mau buka di daerah kota Mas ya. Insya Allah pokoknya doakan semoga segera buka di daerah kota Lumajang. Dan Mas Momon kalau sudah buka insya Allah main ke sana nanti. Kita akan review tempat jualannya Mas Arif. Oke, tonton sampai selesai. Selesai ya bosku ya. Di subscribe, dibantu like dan komen di bawah bosku. Mas Momon 2 hari nggak upload video karena panen kacang. Panen Mas. Nah itu sudah kelihatan crispy-nya. Oh, sudah kelihatan crispy, crispy-nya. Apa harus tekan-tekan? Nggak usah Mas ya? Nggak usah, cuma diputer-puter aja. Nanti kalau sudah semuanya terpisah, baru di bikin tibu kayak aku tadi loh Mas. Dikitik-kitik gitu. Sudah itu Mas. Nah, sudah bisa dimasukkan. Kitik-kitik. Ya coba ditaruh sini kita bentuk. Nah ini kan sudah crispy sedikit ya. Nah, tinggal diginikan. Nah ini sudah jadi. Nah, kita masukkan. Ini ya, ini hasil bikinannya Mas Arif, sudah kelihatan keribunya. Wow cantik sekali. Kita masukkan bosku. Nah, minyaknya sedang aja, nggak usah terlalu besar, takutnya gosong, separuh aja ya. Udah masuk Mas, langsung ngetek nih. Masuk cantik, sukses. Nah kita tinggal lihat aja. Wow cantik. Cantik sih Mas. Sik sik foto sik sik tabeng ketok sik. 1 2 3. Sip, bagus. Nah ini udah masuk bosku, cantik cantik. Kalau sampai atas ide Mas aku tak ndelok ae. Oke? Oke siap. Tak kerjain bosku pokoknya. Siapa yang kesini saya kerjain untuk bikin fried chicken sendiri. Biar bisa bosku. Jadi saya apa itu suruh Mas Arif ini untuk bikin sendiri di sini. Jadi biar bisa. Jadi biar marmla itu loh hasil crispy nih. Wow. Pertama goreng di sini. Sudah jadi ini hasilnya. Wow. Sampai gak pengin bosku. Loh, crispy-crispy kayak ini gitu. Weh. Langsung ke sini aja. Wih. Pinter Mas. Wih. Wah, sukses ini. Wes. Iya, ini untungnya ada Mas Momon ini didampingi ini.
ini jangan ditiru lah itu, bosnya teko gak lo? Bang Cipal lah itu bosnya datang ya, itu masternya Fresh Chicken juga datang ke sini. Wah, nyipi apa wih mau? Woi, aduh, aduh, halo. Hari Kamis libur. Hari Kamis malam Jumat Bang Cipal itu libur dan hari ini main ke tempat jualannya Mas Momon. Pas ada tamu ini. Iya yeah, beb. Bang Cipal, WA sampean. Oh, Lumajang iki. Lumajang. Jawa Timur. Indonesia Raya iki lho. Ya wis sik bosku, tak sambung neh engko aku tak ngobrol-ngobrol karo Bang Cipal sik yo. Siki dot. Iki lho hasilnya. Diketekne sampai bersih, masukkan ke dalam celupan air. Gerdek apa mas? Kenapa mas kok gerdek? Ya pertama kali masalahnya mas. Pertama kali? Iya. Bikin Fresh Chicken ya? Iya. Wow. Dua-dua atau satu-satu ya? Mas? Iya. Satu-satu bisa, dua-dua lebih cepat. Jadi iya, udah bagus itu. Itu belum dicelupkan ke air itu. Baru penepungan pertama harus dicelupkan ke air, lalu ke tepung lagi, ke air lagi, ke tepung masuk ke wajan. Oh, ini dari jauh-jauh bosku dari Lumajang, Jawa Timur. Perjalanan hampir 1 hari 1 malam. Baru datang tadi siang jam 12. Wow, cari ilmu bosku. Jauh tidak jauh dekat kalau ilmu enggak terasa cari ya. Iya, harus kita cari mas ya. Nah, setelah dimasukkan ke air kita tiriskan. Nah, kita tiriskan. Ada lagi sip, sudah kita tiriskan ya. Tadi gini ya, biar aku yang masih kena air. Ditiriskan sampai menetes, kita masukkan ke tepung lagi, diaduk lagi. Oke, masuk. Jadi Mas Arif, janji saya kesini betul loh mas. Iya, ini penonton setia Mas Momon. Langsung WA mas, saya mau ke situ sekarang, pokoknya Sherlock langsung kesini bosku. Jadi enggak ya, ngomong atau enggak anu mas ya, langsung dicari ya. Tenan langsung kesini, jadi enggak PHP, langsung kesini. Pagi siang kok sudah sampai sini bosku. Peh, kondang. Macet 3 jam. 3 jam ya mas ya? Iya, ada kecelakaan. Ada kecelakaan di mana mas? Daerah Marasan ini mas. Marasan? Marasan. Marasan itu Probolinggo. Oh, di Probolinggo ada kecelakaan, macet sampai 3 jam. Berangkat dari Lumajang jam berapa mas? Jam 8 malam. Jam 8 malam nyampe sini. Ini jam 12-an. Jam 11. Iya, kayak nyantai. Sendirian. Iya. Pakai mobil sendirian sampai sini jam 11 sore, ikut jualan Mas Momon. Ini insya Allah besok pagi mau belajar motong juga mas ya. Oke, udah mas, keteknya masuk sini mas. Lah itu udah kriwil mas, itu udah bagus, itu baru satu celupan. Kita cek dulu minyaknya bosku ya. Sip. Nah, ini yang telur water Mas Arif. Sip. Suka masak toh Bang? Yes. Mas mulai menjak kenal sampean, saya suka masak. Kenal Mas Momo Vlog mulai suka masak bosku. Jenderal. Oh,
Wih. Nah, pertama kali bikin di tempat jualannya Mas Momon. Ini langsung di masternya Fresh Chicken ya Mas ya. Gimana Mas rasanya? Grogi? Iya. Grogi? Grogi agak khawatir apa? Gagal. Gagal itu. Oh, enggak usah Mas, enggak usah khawatir. Sudah pasti jadi kalau di sini tuh. Iya. Lumajangnya kota atau Lumajang kota? Lumajang kota. Iya. Wow, Lumajang kota. Perjalanan berapa jam Mas? 5 jam ya? 6 jam. 6 jam lebih ya. 6 jam lebih. 7 jam bosku ya. Wow. Nekat mencari ilmu bosku. Mau buka usaha di Lumajang, semoga lancar Mas ya. Amin amin. Kemudian Mas Momon juga gitu. Iya. Nanti kalau sudah buka, saya insya Allah tak main ke sana Mas. Nanti kita akan vlog ke Lumajang tempat jualannya Mas Arif. Ya, udah di rendam tekan air. Nah, setelah ini kita masukkan ke tepung lagi, langsung masuk ke wajan. Alhamdulillahirabbil alamin, gorengannya Mas Arif sudah matang bosku. Ini hasilnya. Wow. Jadi ada tamu dari jauh juga. Selain dari Lumajang ini, tadi dari itu dari ujung timur ini ada Bang Sipal juga ke sini. Iya, iya taruh situ, Bang. Bang Arif. Ya. Ini bosku hasil gorengannya, bosku. Wow. Sangat cantik sekali. Pertama goreng ini. Ini enggak mungkin akan seperti ini kalau tidak ada sumbunya. Oh, ini. Wah. Cantik, Bang. Oke, Bu. Oke, siap, Bu. Langsung enek wong tuku, Mas. Ya, biar ratus dulu, setelah ratus baru dimasukkan. Iku sik ae, Mas. Sedikit-sedikit ae. Heeh. Taruh ya? Iya. Sip. Iya. Isi dulu. Ini Mbah ya. Tak dijunin iki, Mbah. Kok koyo sing ngono. Wah, kok gede Mbah. Loh, loh, Mbah. Oh. Ini ceker nih kau paling, Mbah. Iya. Oh. Yo wis, Bosku. Ada orang beli, kita jual itu dulu. Ya udah, Bosku. Ini kedatangan tamu Bang Sipal dan ada Mas Arif yang belajar dari Lumajang, kumpul di tempat jualannya Mas Momon. Nanti kita akan video lagi lanjut part kedua. Ya udah, cukup sekian dulu dari saya dan Bang Sipal dan Mas Arif. Wabillahi taufiq ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut nanti part kedua. Cikidot.